Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Halo Dodo. Ada si Pang. Kemarin bagaimana Dodo merayakan hari ibunya? Oh, Dodo sih makan bersama aja sama peluk mama Dodo. Wah, Dodo halpa. Memperingati hari ibu tidak perlu dengan pesta atau menghabiskan dana dengan besar. Oh iya, karena Dodo tahu kalau makna dari hari ibu itu tidak hanya sebagai peringatan kasih sayang seorang ibu dan anak. Tapi harus menghormati orang tua juga di setiap saat. Benar sekali. Cara menghormati orang tua dan memberi kasih sayang kepada orang tua itu juga sederhana ya teman-teman. Betul, misalnya tidak berbicara dengan nada tinggi. Nah itu. Meminta maaf saat melakukan kesalahan. Benar. Tidak membuat marah. Benar sekali. Wah, Dodo Haupang. Nah sekarang karena Dodo Haupang langsung mau beritahu Dodo nih dan teman-teman di rumah bahasa Mandarin dari kasih sayang. Oh, apa lesa? Teng ai. Teng ai. Kasih sayang, teng ai. Kasih sayang, teng ai. Kasih sayang, teng ai. Nah, sekarang teman-teman di rumah ikuti cara bacanya ya. Kasih sayang, teng ai. 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 Nah, teman-teman di rumah, Haupang, kita ulangi lagi yuk bersama-sama. Ayo, kasih sayang, teng ai. 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 Kasih sayang, teng ai.